Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar kegiatan diseminasi informasi melalui kampanye Stop Narkoba pada Minggu 8 Juli 2018 bertempat di halaman RRI Telanepura, Kota Jambi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Prahani 2018. BNNP Jambi dengan leading sektor bidang P2M melaksanakan kegiatan diseminasi informasi melalui kampanye Stop Narkoba dalam bentuk kegiatan angkutan juara yang bekerja sama dengan TV lokal Inspirasi Kito JTV. Dalam sambutannya, Kabid P2M AKBP Abdul Razak SE mengatakan penyalahgunaan narkoba di Jambi saat ini sudah sangat kronis. Sepanjang tahun 2017 lalu tercatat sebanyak 53.177 penyalahguna narkoba dengan prevalensi 2,02%. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak termasuk generasi muda untuk menjauhi narkoba. Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat memprihatinkan. Maka dari itu, BNN Provinsi Jambi mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Razak juga mengatakan jika pihak BNN Provinsi Jambi terus berupaya untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jambi. Salah satunya melalui kegiatan diseminasi informasi melalui kampanye Stop Narkoba ini. Perlu saya sampaikan di sini bahwa acara ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, merupakan salah satu bentuk keprihatinan kita terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi. Yang kedua adalah untuk membangun solidaritas dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menjadi ancaman kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang ketiga, untuk menggelorakan semangat membara dalam sebuah kebersamaan seluruh masyarakat Jambi sebagai upaya melawan kejahatan narkoba di bumi sepenuh Jambi. 9 lurah yang sama-sama kita cintai. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang bahaya narkoba oleh penyuluh narkoba MACRFE. Buka, ternyata mobil itu berisi dengan sabu. Sabu adalah jenis narkoba yang paling mahal, yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia bahkan dunia. Sabu. Oh, ada gambarnya. Ini gambar. Inilah dia sabu. Boleh tepuk tangan. Baik, Pak. Itu bukannya tepung terigu, Pak. Ini cocok colak kayak rapi ya, Pak. Oh, tahu. Ini parfum kelapa, bukan? Kemudian kegiatan disambung dengan acara kuis Aku Sang Juara. Kegiatan yang dipandu oleh MC Kondang Bo Junior dan Putri tersebut memperebutkan hadiah piala, piagam, dan uang tunai. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari masyarakat umum. A. Narkotika dan bahan berbahaya. B. Narkotika dan obat berbahaya. C. Narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Psikotropika dan jawabannya adalah C. Selain C, dipersilakan berada di zona merah. Ini kan peralatannya, silakan untuk menuju keluar. Yang diambil dari daun adalah A.
kokain, B, heroin, C, putau, atau D, morfin. Jawabannya. Dan jawabannya adalah. Silakan deh, kalian di belakang. Oke. Jawabannya adalah A. Yang depan kompak, yang belakang kompak, A semua. Dari kegiatan Aku Sang Juara ini didapatkan 3 orang pemenang, juara 1, 2, dan 3. Penyerahan hadiah kepada juara 1 dilakukan oleh PLT Kepala BNNP Jambi, Ibu Eliza Masri SE. Penyerahan juara kedua oleh Kabid P2M BNNP Jambi, AKBP Abdul Razak. Dan penyerahan hadiah ketiga oleh Kasih Pencegahan BNNP Jambi, Eliza Nurianti. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk menjauhi dan memerangi narkoba. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pembagian leaflet dan stiker, konsultasi dan juga cek kesehatan gratis serta konsultasi rehabilitasi oleh bidang rehabilitasi. Selain itu juga yang tak kalah menarik, banyak bazar yang menyediakan beragam makanan dan juga produk-produk unggulan di Jambi. Selamat datang Bapak Ibu.